dalam rangka peningkatan SDM di bidang kearsipan, terutama dalam pengimplementasian penggunaan aplikasi Sri Kandi versi 3. Sekretariat DPRD Pasir ikuti bimbingan teknis di ruang rapat dengan volume Sekretariat DPRD Pasir, Kamis 19 September 2024. Intek yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pasir dan Kominfo Persandian Pasir, diikuti Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Francisca Putri Novera, beserta staf perbagian lingkungan Sekretariat DPRD Pasir. Menurut Francisca, dengan aplikasi Sri Kandi, dapat lebih efektif dan efisien dengan sistem informasi kearsipan dinamis dan terintegrasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses birokrasi, administrasi, persuratan melalui arsip digital di Sekretariat DPRD Pasir. Sementara menurut narasumber, arsiparis ahli muda, Rahmah, mengatakan penerapan aplikasi ini di lingkungan Sekretariat DPRD Pasir diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan percepatan pembangunan di berbagai bidang, serta mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Selain itu, menurutnya, Sri Kandi juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan ketertiban arsip di lingkungan kerja dengan menyederhanakan penyimpanan arsip menjadi format digital, mengurangi kebutuhan akan gedung penyimpanan arsip konvensional, ucapnya.